Shoo, bam, pew. Halo guys, welcome back to YouTube channel my. Tenang aja guys, baru seminggu aku gak bikin video. Jadi belum lama, jangan pada marah-marah. Tetap relax, tetap santai, tetap sabar. Kimchi, kimchi, kimchi. Duh, bandel banget ini kucing. Jadi hari ini aku mau nge-vlog. Karena Dila itu dia mau pergi ke Korea. Cuma yang kali ini dia mau sekolah lagi di Korea itu 1 bulan, dia mau sekolah make up. Nah, aku mau bohongin papa sama mama, aku mau bilangnya Dila 3 bulan. Karena Dila itu buat izin 1 bulan aja, itu udah susah banget, apalagi 3 bulan. Kita check it out. Pak, papa ke kamar. Coba, Al mau ngomong. Papa, Al mau ngomong. Tapi papa, janji jangan bilang dari Adil. Kenapa? Papa bilangnya ngomong sama Dila deh. Kenapa? Dia tuh udah bilang gini, dia mau rencana di sana tuh 3 bulan. Lalu udah bilang papa nggak bakal kasih. Terus papa samperin. Dia bilang gini, nggak apa-apa nanti Dila bilangnya pas di sana aja, pas sudah di sana dia baru bilang ke papa. Nah, sekarang papa coba ngomong sama dia. Oh enggak, papa pulang, papa samperin, nggak ada. Papa samperin. Emang 3 bulan papa kasih, Pak? Enggak. Hah? Enggak. 3 bulan mau ngapain, Pak? 3 bulan? Enggak. Lah kalau dia nangis-nangis gitu? Kita mau kejar. Gila. Gila pesan makanan Padang. Pesan. Hmm? Pesan. Itu udah datang, itu. Mau makan apa? Terus Gila mau tanya, Gila mau disana berapa lama? Enggak ada benar. Sebulan. Mau benar. Papa denger apa nih, denger kabar-kabar. Tapi Dila mau 3 bulan, gak boleh 3 bulan. Papa percaya siapa? Ya, percaya. Visa aja sekali kunjungan mentok 30 hari. Percaya Dila. Enggak, apa tanya pernah Dila, kalau 3 bulan gak boleh. Gak boleh, apa gak kasih. Papa samperin. Nih, bentar. Saya, karena saya kan pakai bukti ya Pak. Bentar, saya cari. Kemudian nanti dalam 3 bulan. Sini, Bapak sini. Ini visa, ya. Period of stay. 30 days. Ya. 300 days. Tuh, 300 days. Yang ini. Enggak, 3 bulan ini benar. 30, Papa gak salah bacanya. Ini 30, ini D. Enggak, Papa tadi benar, Papa bohong juga. Kamu ngasih kabar apa sih ini? Ya karena kamu bilang sama Kak Fadil mau 3 bulan. Oh, kamu yang marah di gara-garanya ya? Nah, dia mau 3 bulan, Pak. Apa ini tulisannya justru 3 bulan? Mungkin, enggak bakal bohong, Pak. Lah, dia... Kamu nggak pernah ngerjain. Dia mau 3 bulan, Pak. Enggak ngerjainnya kamu sebulan. Sebulan apa kamu samperin? Kalau lebih dari sebulan. Katanya gini, nanti izinnya di sana aja lah. Dila jangan, Dila! Kamu bilang mau apa? Pak, lihat, Pak. Mau apa, tahu nggak? Mau belajar makeup. Hidung mau operasi. Mau operasi hidung, katanya di Korea. Nggak boleh, saya nggak boleh. Stop. Kalau nggak boleh, nggak boleh. Udah cantik, kalau cantik. Biar kecil. Nggak boleh. Papa cepet aja sini. Pak, kelopak mata. Mau diapain lagi? Itu mau diilangin. Kelopak mata mau diilangin. Nggak ada matanya. Kelopaknya, maksudnya yang... Kembung-kembungnya itu, Pak. Enggak, dia mau belajar di Korea saya. Iya kan? Enggak percaya. Oh, perawatan. Iya. Perawatan apaan? Enggak boleh. Masa bibirnya mau ya, di... Yang bener dong, Dila. Jangan nanti takut papa. Aja papa kebingungan ntar, papanya. Enggak, bercanda. Ini emang enak ya. Awas, Tala, dulu ya.
Kepet wis lo tau gak lo? Cengeng lo, cengeng. 3 bulan, gue takut, gue kaget 3 bulan. Enggak apa-apa, samperin gue pulang sama 3 bulan. Lebih dari sehari gue berangkat langsung. Gitu. Sebulan gue paling lama, gak lebih dari sebulan. Pak. Mentok visa 30 hari. Beneran 3 bulan dia? Gila yang bener di lapor kaya saya. Papa kalau lebih dari 30 hari di deportase nanti. Ini visa cuma 30 hari. Gak mungkin, gue pernah lihat visanya 30 hari. Anda jangan suka bikin masalah, jangan suka nih ya, kerjain orang ya. Pak, itu visanya. Tanya, punya berapa visanya dia? Emang berapa? Satunya 30 hari, kalau punya 2 berarti udah 60 hari. Dia punya berapa visa? Emang orang bisa punya 2 visa? Bisa. Bisa? Lu punya, sumpah lu punya 2 visa? Ya, satu visa Eropa, satu visa Amerika. Iya beda negara. Beda negara, Mar. Punya dia tuh multiple. Tuh multiple lagi, Pak. Wah, wow. Bisa bolak-balik. Bisa bolak-balik. Pak nih, Pak. Pak. 30 hari. Pak. 30. Muh, muh. Nih. Muh, muh. Iya, makanya dengerin lagi. Dia 30 hari harus pulang. Ya. Pulangnya nggak ke rumah, langsung ke negara dulu yang sebelah. Abis itu dia langsung ke Korea lagi. Paling deket sih ke Jepang. Dia cuma sejam. Jangan tau sayang, jangan. Dia apa-apa sebulan kan? Iya, papa yang ternangis bener kalau udah 3 bulan di sana. Nggak mungkin pakai dirah, papa-papa nggak mungkin. Papa-papa kaget, papa-papa dia mau 3 bulan dari sana tentunya. Yah, mal atau enggak? Siapa? Ngomong serius lagi? Nggak bisik-bisik? Papa serius-serius kaget banget. Mar. Le, emang bener. Dila yang bener sih, Dila. Pakai sumpah di lebaran dia bangun-bangun dia. Apa? Berapa lama? Apa ya? Selama berapa lama? Apa ya? Apa? Gak bisa sampai ingat ini. Apa? Dila berapa lama di sana? Apa ya? Yang benar sih dia, ya Allah, kenapa bikin papa bingung sih dia. Kalau bingung pegangan, papa kalau ngajarin gue kalau bingung pegangan. Nah ini papa pegangan dulu, biar gak bingung. Ini lain dia. Papa biar kalau ngajarin gue kalau bingung apa? Pegangan. Ya udah pegangan. Nah, ya udah pegangan dulu. Gila, kasih sumpah katanya masih 3 bulan, yang benar sayang. Apa sih? Apa sih? Kenapa? Udah dibilang kita buat 3 bulan di salatnya. Udah dibilang 1 bulan mas. Tadi bilang 2 bulan lu. Sedang lu itu ya. Udah dibilang Ma. Ma. Ma ngomongin Dila deh. Dia mau 3 bulan loh Ma. Hah? Dila mau 3 bulan. Hah? Boong banget. Ya, tapi jangan bilang dari aku. Dia mau 3 bulan. Kan nanti izinnya pas di sana aja. Ya berarti kamu sebulan ya, Mas? Sebulan? Ya. Kamu mau 3 bulan? Owa, jangan dengar anak ini. Owa, sebulan. Papa udah izinin. Owa, udah izinin. Papa udah izinin, Mas. Papa udah izinin. Gila, yang benar. Hoax, jangan percaya dia, hoax. Papa udah izinin. Aku udah bilang, papa jangan izinin, papa izinin 3 bulan. Hoax. Benar dia. Gak bisa kaget orang tua, benar dia. 3 bulan, mah. Kamu tanggal berapa pulang? Itu kan dari sekarang 30 hari. Enggak, tanggal berapa pesawatnya? Dibilangin hoax. Hah? Ma, visa tuh perkunjungan maksimal 30 hari. Mama jangan percaya sama Kak Fadil. Kamu jangan bikin mama deg-degan. Ma. Bisa maksimal 30 hari. 3 bulan karena terizin di sana aja. Hidungnya mau dioperasi. Oh. Hidungnya mau dioperasi. Enggak. Iya, mau diginiin, dong, diginiin. Aduh, sampai kaget bener mama. Kaget kenapa? Ya, 3 bulan. Aku bilang sebulan. Kamu bilang 3 bulan. Bilang apa sih mau ngomong sama apa? Pak, apa ngomong apa? Dira 3 bulan. Enggak sebulan. Dur, papa. Siapa? Papa. Papa semalam enggak bisa tidur. Iya, mikirin Dira katanya mau ngikut aja. Mikirin cewek mana lagi, Pamu? Emang enggak kan? Ini mango sticky rice versi Indonesia. The real mango sticky rice. Enak banget, bener.
Aneh enggak sih Pak nasi pakai mangga? Nasi pakai mangga enak. Coba durian pakai mangga enak. Oh iya, nasi durian pakai mangga. Durian pakai nasi. Pak, awal pernah coba, Pak. Tapi kulitnya. Kulit mangga pakai nasi. Papa coba. Ambil aja yang suapin sini. Nah, hati-hati. Ah, ikut. Apa sih? Ikut. Ih. Gak mau. Ikut. Ya gak mau. Mau. Ya gak mau. Gak mau. Aku gak mau itu dari sini aja, dari luar aja. Dah. Kafe belum siap juga, kita akan bilang tapi. Kafe pakai bajunya aja, mau kenapa? Udah nggak usah, dadah. Ikut. Nggak mau. Kalau kita pun nggak sayang juga. Saya, tapi kan saya bukan berarti harus ikut kalau saya. Ikut. Sudah. Aku malah sedih. Kenapa? Tahu, malah sedih pas sama kamu. Ya, bagus kan namanya yang ngangin. Dah, jadi. Apa kamu nggak bisa sedihnya dia happy? Iya. Aduh. Kalau bisa 3 bulan. Dia gaduh ke papa, guys. Curang. Curang anjay, gaduh ke papa. By the way, kemarin. Ayo, apa? Jemput Pak, dia mau nonton di airport. Halo, ya kan? Ya, kita berdua. Apa sih? Ini tau gak nih? Mau ikut gak? Ah, cinta. Cepetan adek ke airport, ayo. Halo, gak mau. Apa sih, Pak? Antar adek ke airport, mau berangkat kemudian antar adek cewek. Ya, karena Papa nganterin kan? Iya. Ya, udah Papa aja. Anterin, biar senang hatinya, biar senang. Hatinya biar senang. Iya, biar senang. Hati yang gembira. Papa aja. Ayo, cepet. Ayo, boleh. Ini apa? Ayo adu. Oh, astagfirullah. Udah berani. Nih, apa nih? Apa kamu ikut? Cepet aja ikut. Apa kamu ikut? Cepet aja. Apa kamu? Please, please. Ini apa? Apa enggak? Enggak pukul. Kamu minta tolong. Ya, cepet aja. Aku belum ganti baju, belum apa. Cuma apa tuh, gue? Kurang manis. Papa tungguin, silakan ganti bajunya. Please antar adiknya ke airport biar seneng, kesian. Tonjok dulu ya. Enggak mau apa ditonjok. Kalau mau ditonjok aku enggak. Enggak, please. Ah. Senyum. Ya, kurang lebar. Kurang. Itu kan yang ketemu sini. Aku males, Pak. Lah lagi orang kenapa dipaksa ikut? Kasihan adiknya biar seneng. Elah, ganggu banget. Gak ganggu banget ya, lah ganggu banget nggak? Oke, pas wish lu ya, ganggu banget, ganggu banget. Aku nggak ada baju. Ada yang boleh di lemari banyak baju dia. Maksud lu outfit yang cocok buat Adil ke bandara belum nemu? Gak ada, Pak. Banyak. Betul lah, itu aja deh, gak apa bagus itu. Cepet. Kenapa sih? Antri adiknya kesian. Ya, ala antri sampai bawah. Fadil, ya Allah, antri adiknya ke airport biar seneng. Ya udah lah. Ini bener lah, malam aku kalau udah lewatin ya. Iya, ganti baju dulu. Mau ganti gak pernah ganti ya? Iya. Iya, ganti. Ini udah mau. Ayo. Ganti baju dulu, guys. Coba kita OTD ya, guys ya. Kita pakai celana ini. Celana endorse. Ini celana endorsean. Aku tuh kalau barang-barang endorse tuh aku simpen ya, guys ya, yang laki-laki. Aku pakai tahu.
Coba. Atasannya pakai ini, guys. Enggak masuk ya? Enggak masuk enggak sih, guys? Guys, coba tolong dong, aku tuh enggak ngerti outfit, please. Enggak ya. Enggak masuk ya? Woi, masuk kagak? Enggak. Kurang nyala. Kurang nyala kalau kata orang-orang mah kurang nyala. Oke. Kayaknya aku lagi pengen pakai kacamata deh, guys. Udah dipanggil. Guys, udah terakhir, menurut kalian cocok gak? Kalian suka kayak aku gak sih, guys? Ngerasanya kalau pakai kacamata tuh takut kayak, ih apaan dah lu, so keren dah, ih sombong dah lu. Aku suka kayak gitu tau, kalau pakai kacamata kayak, ah buka, takut dibilang sombong. Buka, takut dibilang so keren. Wah, murnya. Kata gua sih, gua anak gaul abis. Oke. Okay. Now I'm ready to the yuk. Ih, padahal kan aku cuma nganterin ya. Kenapa aku gaya banget? Ntar juga ujungnya aku buka semua nih. Sorry bro, I'm ready. Oke, okay, sekarang kita udah sampai di airport, guys. Kenapa ke bawah semua? Satu aja, bang. Kakaknya di pakai aus. Yes. Udah pakai jas. Udah pulang. Udah pulang. Kenapa? Bulut. Kata mama, mana kok enggak pakai jas? Jasnya mana? Kuping korek ketebat. Mana guys. Sekarang dia sudah mau masuk nih, guys, ya. Salat enggak ada tinggal. Enggak. Enggak saya. Ya. Terus sehari harus 3 kali ya. Habis dia kok. Video call. No man. Sarang itu lucu sudah turun. Dengan hupusi umiani. Miani nagusu na mani wari wan na no man. Malam-malam. Selama dia masih sendiri enggak boleh kemana-mana. Kalau ada ayah masih mending. Enggak. Kalau sendiri jangan malam-malam sore-sore di sini. Penuh aja. Oke, okay guys, sekarang udah sampai rumah lagi. Tadi habis dari bandara langsung pulang. Dan sekarang baru terasa sedihnya gak ada Dila. Ya udah guys, bye-bye.